tutorial cara mengatasi messenger yang meminta konfirmasi identitas seperti halnya Facebook. Ini berbeda dengan Facebook ya. Contohnya seperti messenger saya. Kalau Facebook kan sudah tidak ya. Messenger. Lanjutkan sebagai Harun nama saya. Lanjutkan. Suruh mengkonfirmasi identitas Anda. Klik akun Anda. Anda harus mengkonfirmasi identitas Anda terlebih dahulu. Kalau teman-teman mengalami kesulitan seperti ini, tekan mulai aja. Langsung masukkan ke tulisan di Facebook. Masuk ke Facebook, cek Facebook di atas, lalu tekan konfirmasi, tekan lanjutkan, dan langsung masukkan kata sandi baru. Kita masukkan kata sandi baru ya. Sudah. Nah, kita lewati saja. Lewati. Dan buka kawan berita. Lanjutkan. Oh, maaf. Sudah ganti-ganti sandi ya. Coba kita sekian. Nah, berhasil. Itu sekian dari tutorial kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan ada update video tutorial dari saya, kalian tinggal tekan tombol subscribe. Okay. We can make a wildfire get away.